Semuanya di belakang kita nih. Tuh. Ada yang lagi fokus sama cincinnya. Hai, ketemu lagi sama channel Magic Footprints, vlog tentang satu keluarga yang membagikan cerita, pengalaman, review, dan rekomendasi seputar wisata atau aktivitas seru bersama keluarga. Kali ini, Magic Footprints mau ngajakin kamu untuk berwisata ke daerah puncak Bogor, Jawa Barat. Suasana pegunungan yang hijau, pemandangan yang indah, dan udara yang sejuk pasti akan bikin nyaman dan rileks semua yang berwisata ke daerah ini. Di video kali ini, kita akan berkunjung ke salah satu tempat rekreasi alam favorit yang ada di daerah puncak, yaitu Kebun Raya Cibodas. Sebuah kawasan konservasi yang terletak di kompleks hutan Gunung Gede dan Gunung Pangrango yang punya banyak sekali spot menarik di dalamnya. Hai, kita sudah sampai di Kebun Raya Cibodas. Setelah tadi berhenti di kebun teh, ngopi-ngopi sebentar dan main di labirin teh, kita sekarang udah nyampe di Kebun Raya Cibodas. Tepat di belakang gua adalah gerbang masuk utama atau loket untuk bisa beli tiket ke dalam Kebun Raya Cibodas. Tempatnya luas, bersih, nyaman, dan kita bisa eksplor banyak hal di sini. Jadi kalau weekdays motor, mobil boleh masuk ya. Jadi kita bawa kendaraan bisa masuk ke dalam, keliling ke dalam Kebun Raya Cibodas. Tapi kalau weekend ada pembatasan sampai jam 12 siang aja baru boleh masuk kendaraannya. Kalau di atas jam 12 sudah nggak boleh masuk kendaraannya ya. Oke, terima kasih. Tolong pegang. Makasih Tete. Iya. Dadah dong. Dadah. Di dalam kawasan Kebun Raya Cibodas ini ada lebih dari 10 spot atau tempat menarik yang bisa kita explore. Konservatorium, Taman Rhododendron, Taman Sakura, Taman Obat, Taman Lumut, Taman Liana, Taman Paku-Pakuan, Rumah Kaca, Kolam Besar, Air Terjun Cibogo, dan Air Terjun Ciismun yang sebentar lagi kita akan lihat videonya. Luisa, kita sudah sampai di parkiran. Kita mau trekking ke mana? Air terjun apa? Moon. Ciismun. Oke, kita turun dulu ya. Kita mau beres dulu sebentar ya. Kalau kamu membawa kendaraan, kamu bisa memarkirkan kendaraan kamu di area parkir yang ada dekat pintu 3. Untuk menuju air terjun Ciismun, kamu perlu berjalan menyusuri trek yang dimulai dari samping pintu 3 tersebut.
Trekking ke Air Terjun Ciismun itu bisa dibilang cukup mudah. Hampir sepanjang jalan, treknya itu sudah dipaving dengan batu. Jadi akan memudahkan kita ataupun anak kecil jika ingin berkunjung ke Air Terjun Ciismun. Lanjut terus. Gaskeun. Beberapa titik sepanjang jalur trekking menuju Air Terjun Ciismun, kita dapat menemukan aliran anak sungai yang airnya tuh jernih banget dan mengalir dengan cukup deras. Ajak anak untuk trekking menuju Air Terjun Ciismun ini rasanya seru juga. Kita bisa memperlihatkan kepada anak suasana yang berbeda, yaitu pemandangan di tengah hutan yang mungkin tidak bisa ditemui setiap hari. Setelah berjalan kaki kurang lebih hampir 30 menit, akhirnya Papa Win, Mama Sasa, dan Uica tiba juga di Air Terjun Ciismun. Air terjun yang menjadi hidden gem di Kebun Raya Cibodas. Wah, tuh Cak, lihat tuh. Air terjunnya tinggi sekali kan? Ayo kita ke depan. Ya, di dekat-dekat sana ya. Dari jauh, Air Terjun Ciismun ini sudah terlihat. Rasa lelah selama perjalanan 30 menit ke belakang rasanya terbayar lunas ketika melihat pemandangan air terjun di depan mata. Oke, mau kemana ini? Kita mau ke dekat air terjun sana. Air terjun apa? Ciismun. Ciismun? Tuh, air terjunnya tuh. Mana? Wah! Oke, okay. Follow us ya. Oke. Okay. Ikutin kita ya. Ini yang kecil digendong aja, ini dia tadi. Yang kecil. Rasanya kalau nggak berdiri langsung dekat air terjun ada yang kurang. Yuk kita mendekat lagi ke air terjunnya. Sudah sampai? Kita sudah sampai di Air Terjun Ciismun. Bisa tunjukin dong air terjunnya di mana? Di mana air terjunnya? Nih, di belakang kita belakang air terjunnya. Kita. Oh, mana kita ini? Wow. Kita sudah sampai. Air Terjun Ciismunnya di belakang kita nih. Tuh. Ketinggian Air Terjun Ciismun ini adalah 25 meter. Airnya begitu jernih, bersih, dingin, dan menyegarkan. Nah, nggak salah kan kalau Air Terjun Ciismun ini disebut sebagai hidden gem di Kebun Raya Cibodas? Semoga
Semoga video Magic Footprints kali ini dapat memberikan kamu gambaran dan review tentang keberadaan air terjun Ciismun di Kebun Raya Cibodas. Tetap patuhi prokes dan jaga kesehatan ya selama kamu berwisata ke sini. Sampai jumpa lagi di video Magic Footprints selanjutnya. See you!